Fenomena awan berbentuk aneh kembali terlihat di beberapa daerah di Indonesia. Kali ini Kamis 5 November 2020, puncak Gunung Lawu diselimuti awan berbentuk seperti angin puting beliung. Warga pun merasa ngeri saat melihat fenomena tersebut. Penampakan awan tak biasa Gunung Lawu di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur terlihat pada Kamis 5 November 2020. Awan berbentuk seperti angin puting beliung di atas puncak Gunung Lawu terlihat jelas dari Kabupaten Magetan sebelah timur Gunung Lawu. Fenomena ini membuat sebagian warga khawatir. Surandi, warga Magetan yang sedang bersepeda merasa ngeri melihat penampakan Gunung Lawu yang diselimuti awan berbentuk puting beliung. Surandi mengatakan awan tersebut masih terlihat sampai jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pedagang tahu di Pasar Sayur Magetan, Mulyono, mengaku melihat jelas penampakan awan aneh itu hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ia juga mengatakan kerap melihat puncak Gunung Lawu diselimuti awan menyerupai topi. Kepala Seksi Data Informasi dan Komunikasi BMKG Jawa Tengah, Iis Widya Harmoko, turut mengomentari fenomena ini. Diketahui asal mula terbentuknya awan bernama lentikularis ini ketika arus angin yang mengalir sejajar permukaan bumi mendapat hambatan dari objek tertentu seperti pegunungan. Iis juga menambahkan kemunculan awan lentikularis baik dari yang berbentuk topi maupun pusaran angin terlihat seolah-olah diam di tempat. Hal ini karena saat udara yang mengandung uap air melewati puncak gunung dan bergerak turun, proses kondensasi terhenti. Demikian Tribun News Update, nantikan terus informasi lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!